Video yang dikongsi oleh Peter 553 jelas menunjukkan satu situasi yang semakin menjadi-jadi di negara kita. Dalam rakaman tersebut, beberapa warga Bangladesh dilihat dengan selamba berniaga daging segar di tepi jalan. Hanya berbekalkan kanopi dan meja kecil. Tak perlu lesen, tak perlu kedai, semuanya serba mudah dan ringkas. Tetapi persoalannya, bagaimana pihak berkuasa boleh terlepas pandang kegiatan ini? Rakyat biasa seperti Peter 553 boleh nampak dan rakam, tetapi agensi pemerkosaan langsung tak berbau kehadiran aktiviti haram ini. Tindakan sebegini tidak hanya mencalarkan imej negara, tetapi juga menimbulkan kebimbangan dari segi kesihatan dan kebersihan makanan yang dijual. Menjual daging segar di tepi jalan tanpa pengawalan dan pemantauan sepatutnya menjadi amaran besar kepada pihak berwajib. Kita seringkali dengar serbuan-serbuan besar yang dilakukan terhadap peniaga tempatan. Tetapi mengapa operasi sebegini tidak dilakukan ke atas warga asing yang berniaga sesuka hati? Adakah undang-undang kita hanya untuk rakyat sendiri? Semoga video ini membuka mata lebih ramai pihak termasuklah pihak berkuasa untuk bertindak lebih proaktif dan menjaga kepentingan rakyat dan negara. Move.